Hello everybody, Ramadan udah selesai. Mohon maaf lahir batin. Gimana? Udah lepas rantainya? Tetap waspada, maksiat mulai menggeliat. Kami hadirkan desain rumah yang segar di lahan 7x15 terupdate, terkini, terbaik bagi Anda yang spesial di hati. Dinah ada 3 kamar dan 2 toilet. Jadi udah cukup untuk put together with happiness di lahan mungil dan mengemaskan ini. Ini juga terdapat carport dan taman belakang yang dapat menjadi jantung rumah untuk sirkulasi udara sekaligus menyejukkan visual. Masih ada lagi taman samping untuk buangan asap dapur dan juga untuk pergantian udara kamar. Ketika ada tamu, dapat dijamu di teras kecil. Jadi otomatis ini tamunya dikit ya. Dan jangan lama-lama. Kalau mau lama di kafe atau nobar di pengajian aja. Sedangkan penghuni bisa langsung masuk ke rumah, lalu cuci tangan, dan bisa ke dapur atau ke ruang lain. Pada desain muka depan, ada pagar dengan taman Lee Kuan Yew yang simple dan bikin adem dipandang. Lalu ada gerbang plat besi yang dipola dengan dinamis dan minimalis, bikin makin estetis. Bagian atas ada dinding blok semen dengan motif tali air, jadi harmonis dengan pagar minimalis. Ini juga ada pohon palem biar dingin dan natural. Kita masuk ke dalam. Ini dipakai carport panjang 5 meter. Buat kalian yang biasa parkir di pinggir jalan, silahkan jual mobilnya dulu, lalu bangun garasinya. Nah, gitu dong. Setelah itu ada tempat duduk dan meja untuk menerima tamu atau sekedar ngeteh di pagi hari. Kursinya simpel dan mejanya bulat agar tidak menghabiskan ruang dan tetap simpel minimalis. Kita masuk ke rumah. Bagian entrance level dibedakan untuk tempat sandal atau sepatu. Lalu samping kanan kirinya ada toilet. Jadi pas put, orang biar cepat pergi dari situ, bukan malah duduk mendengarkan. Kedalam lagi ada ruang keluarga dengan penataan meja makan dan tempat santai lesehan. Jadi areanya terbatasi dan visualnya luas. Furnitur yang dipakai adalah warna-warna terang sehingga membuat ruangan lebih ringan dan tetap hangat. Susu jahe hangat. Lanjut, di samping kiri ada dapur dengan partisi GRC. Ini fungsinya untuk meletakkan makanan siap saji dan juga penyekat ruang keluarga dan dapur. Di dapur dipakai jendela agar tidak perlu exhaust fan. Jadi listrik hemat, ruangan terang, bisa buat jatuhan air hujan dan estetis. Inilah keuntungan dan kemenangan yang dapat Anda peroleh ketika memberikan taman-taman kecil. Kita ke ruang santai, ini didekatkan dengan taman dengan bukaan lebar. Jadi ketika ingin tidur-tiduran rasa camping, cocok sekali ini. Kita masuk ke kamar 2, ini punya view taman privat yaitu taman depan, jadi luas dan nyaman karena bukaannya lebar. Furniturnya minimalis,
cocok buat anak kekinian. Nuansa belajarnya tidak gelap dan tidak merusak mata. Ke kamar anak satu. Bed mepet jendela. Kelebihannya pas santai sebelum tidur, mudah buka tutup gordin. Dan ketika pagi, mudah bangun karena tersorot sinar. Selain itu, bantal berlukiskan pulau-pulau juga cepat kering, tidak kemproh. Almari didesain dengan plywood finishing HPL serta stiker kaca. Nampak mewah dan simple. Di kamar utama dapat view taman belakang dengan lantai vinil gelap biar glamor, intim, romantis, dan seksi. Furnitur dipakai hiasan terrarium yang bikin glowing like a diamond. Begitulah everybody, apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya. Apabila ada kebenaran, datangnya dari My Rob. Sekian, salam semangat pagi.